ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا مسبوح مسجد بيت المعمور رحمكم الله. الحمد لله. Mari kita syukuri bersama nikmat Allah yang begitu melimpah kepada kita semuanya dengan cara kita gunakan seluruhnya hanya semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan syukur yang terbaik yang bisa kita lakukan, menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa meraih kebahagiaan yang sejati dunia dan akhirat. Sebaliknya, manakala kemudian kita gunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjauhkan dari kebahagiaan yang hakiki. Bahkan dia semakin terpuruk ke dalam kesengsaraan, dalam kegalauan, di dalam kemelaratan, di dalam kebimbangan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu introspeksi diri untuk bisa menggunakan nikmat Allah yang tercurah kepada kita agar bisa kita gunakan semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah karuniakan kita semuanya keistiqoman dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah subuh yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk menyegarkan kembali apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui. Karena yang namanya peringatan pastilah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adapun yang saya sampaikan adalah apa sih yang terjadi di waktu malam. Setiap malam kita mengalami, menghadapi kejadian penting, kejadian yang serius yang kadang-kadang kita melupakannya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3269 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'kidu syaitan ala kulli kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqadin." Setan mengikat pada tengkuk di antara kalian ketika kalian sudah pergi tidur dengan tiga buhul, dengan tiga ikatan. Yadribu kulla uqadatin makanaha. Setiap buhul yang tiga itu oleh setan diberikan mantranya, diberikan cupa jabunya, diberikan suwuknya. Apa yang dilakukannya? Setan mengatakan, alaika lailun tawil farkud. Malammu masih panjang, lanjutkan tidurmu. Inilah mantranya setan setiap malam. Nah, ini perlu kita kiranya selalu sadari, selalu ingat, inilah tipu dayanya setan setiap malam.
yang menyerang kaum muslimin. Dan kita harus ingat bahwa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagimu, maka jadikan dia sebagai musuh. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa lepas dari jeratan tiga buhul ini yang membahayakan kita? Karena targetnya setan ini adalah agar kita kaum muslimin tidak bisa bangun sebelum subuh. Agar kaum muslimin tidak bisa bangun sebelum subuh, itu targetnya. Karena kalau bangunnya sudah masuk subuh, dalam hadis berikutnya 3270 Sahih Al-Bukhari pula dari sahabat yang lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah diceritakan tentang seseorang yang bangunnya itu sudah masuk waktu subuh. Seorang yang bangunnya sudah masuk waktu subuh. Kalau sekarang misalnya subuh jam berapa sekarang? 4 lebih seperempat, ya, anggapnya 4 seperempat. Kalau kita bangun jam 4 lebih 17 misalnya, kalau subuhnya 4.15, itu sudah masuk waktu subuh bangunnya. Yang begini ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakarajulun balas syaiton fi udunaihi." Itulah orang yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Siapa mereka? Itu mereka yang bangunnya sudah masuk waktu subuh. Maka kita bisa bayangkan ya Mas, berapa jatuh korban setiap malam, setiap pagi, ya, kaum muslimin yang kena, ya, yaitu dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Jadi yang bisa bayangkan misalnya ada tamu datang, tetangga sudah tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah basa-basi dia katakan, ada perlu apa? Oh ya, pertama saya pengen silaturahim, yang kedua saya pengen mengencingi kakinya sampean. Kira-kira gimana kalau orang datang tujuannya ngencingi kaki kita? Nah, semua itu orang yang kita kenal, kita akan marah-marah, kita akan tersinggung, bahkan mungkin kita akan balas dengannya lebih keras lagi, karena itu sudah menyangkut harga diri, karena kencing. Ini bagaimana kalau kemudian yang ngencingi adalah musuh kita, musuh bebuyutan kita, dan objek yang dikencingi adalah kedua telinga kita? Kira-kira gimana? Di mana letak izzah kita, letak gengsi kita, harga diri kita menghadapi kenyataan bahwa musuh itu ngencingi telinga kita dua-duanya? Cuma kita ini kadang-kadang malah tenang-tenang saja, dikencingin malah tenang-tenang saja, nggak ada beban sama sekali, nggak ada penyesalan, nggak ada koreksi, nggak ada introspeksi diri. Besoknya diulang lagi, besoknya diulang lagi. Bangun sudah masuk waktu subuh, seolah tidak ada beban sama sekali. Nah, berarti kalau tadi kita sebutkan 63269 itu kisahnya bukan tentang subuh, tetapi sebelum masuk waktu subuh. Itulah rekayasa, konspirasi, godaan, tipu daya setan setiap malam menyerang kepada kita kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah kemudian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadikan setan sebagai musuh, dan memang demikianlah keadaannya, bagaimana supaya kita bisa lepas dari terkaitan setan seperti itu? Itulah yang harus menjadi target kita setiap malam. Jangan sampai kita lolos, jangan sampai kita kalah, takluk dengan godaan setan seperti itu. Nah, maka Nabi SAW kemudian memberikan resepnya. Dan itulah yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Supaya lepas dari tiga buhul itu, pertama Nabi bersabda, wa in istaiqadha wa dzakarallaha azza wa jalla in hallat uqda. Kalau dia itu bisa bangun, berarti bangunnya sebelum subuh. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berdoa, doa bangun tidur. Doa bangun tidur gimana, Pak?
Allahumma barik lana. Begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Khawatirnya keliru doa mau makan itu, baru bangun. Nah, atau ini yang pengantin-pengantin baru juga keliru doanya. Ya, bangun tidur bukan doanya apa? Allahumma janibna syaitan. Ini bukan doa bangun tidur yang sunnah, tapi itu juga sunnah juga berdoa seperti itu, tapi untuk tujuan yang lainnya. Atau juga jangan sampai keliru lagi doanya, yaitu apa? Bismikallahumma ahya wa bismika. Itu namanya doa untuk lanjut tidur lagi. Nah, karena apa? Karena kita harus ingat bahwa dalam saat-saat seperti itu mantranya setan masuk, yaitu apa? Alaika laylun tawil, malammu masih panjang, farkut, lanjutkan tidurmu. Nah, kita kalau enggak waspada mendengar bisikan begitu, kita jawab apa? Sami'na wa ato'na. Ya, lanjut akhirnya tidur kita. Jatuh korban banyak sekali yang begini ini. Nah, maka kemudian pertanyaannya, supaya kita di momen yang pertama ini, ya, pada event yang pertama ini, gelombang pertama, supaya kita lolos, bangun yang sempurna itu gimana Pak kira-kira? Supaya bangun bisa mengalahkan bisikan setan seperti itu, bangunnya posisinya bagaimana? Apakah terlentang? Apakah miring? Apakah murab? Ataukah duduk? Yang paling kuat melawan kira-kira posisinya bagaimana? Kalau miring nanti kalau salah-salah bisa malah tambah ngiler nanti malam. Lanjut lagi. Melumah nanti kalau kita melek toh, nanti melek terus merem. Melek merem makanya banyak meremnya, akhirnya lanjut lagi tidurnya. Inilah yang fakta yang sering kita alami karena kita kurang waspada menghadapi musuh kita. Maka yang bagus itu, Bapak-Ibu sekalian, itu kita bangun itu sempurna itu ya duduk. Setelah itu kita berdoa, doa bangun tidur, kalau kita baca Riyadhus Shalihin ditambah lagi disunnahkan untuk membaca satu ayat dari surah Ali Imran, yaitu 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kalau ini kita lakukan, Nabi bersabda, in halat uqdah, maka lepaslah buhul yang pertama. Masih kurang dua lagi. Oh, ini tantangannya untuk kedua ini berat. Bisa kita habis tidur lagi. Nah, maka tantangan yang pertama ini yang perlu kita amankan. Caranya bagaimana? Kita harus tepat juga, yaitu kapan kita tidur. Ini kuncinya. Kuncinya untuk bisa menaklukkan godaan setan untuk buhul yang pertama itu, kuncinya pada kapan kita ini tidur. Nah, supaya kita ini kuat dan tekadnya bulat bisa mengalahkan, menaklukkan godaan setan itu, kita harus menata, men-setting berapa lama idealnya yang disebut tidur yang cukup itu menurut kita. Kira-kira berapa jam tidur cukup itu? 8. Coba kita hitung, kalau 8 jam kita pengen bangun jam 3 atau sejam sebelum subuh, berarti jam 3. Berarti kalau 8 jam tidur jam berapa? Jam 7. Jadi pas adzan isya kita tidur, ya enggak bisa lah. Nah, ini yang perlu kita set up ulang pada otak kita ini, kira-kira yang namanya tidur cukup itu berapa jam? Kalau 8 jam itu sepertinya kebanyakan. Ya kalau kita orang dewasa ini kira-kira ya 6 jam lah. Kalau bisa 5 jam lebih bagus lagi. Saya anggap yang paling toleran itu 6 jam. Nah, di sini kita harus tersetting ulang bahwa 6 jam itu cukup. Kita sudah tertanam 6 jam cukup. Nah, kalau kita ingin bangun jam 3 berarti kita tidurnya jam 9. Nah, jam 9 tidur itu nanti ketika jam 3 kita setel waker, jam waker,
bagi yang jadul ya, atau pakai smartphone, pakai alarm, jam 3 itu kita setel itu di sini sudah tertanam, berarti sudah cukup tidurnya. Karena cukup, bangunnya lebih gampang. Itu yang harus kita atur begitu. Nah, makanya Nabi SAW itu apabila tidak ada perlu untuk pergi jihad, berperang, atau misalnya safar, bepergian, beliau ini habis sholat isya, bercengkrama sebentar dengan keluarga, langsung tidur. Kira-kira jam 8 kalau beliau. Karena itulah beliau dikenal di dalam sirah Nabi, itu terbiasa bangunnya itu tengah malam. Ya jam 1, setengah 1 sudah bangun. Karena apa? Tidurnya itu jam 8 itu sudah pergi tidur. Sehingga mudah untuk bangun sekitar jam 1, sangat mudah. Nah, kita ini di Indonesia ini budayanya kurang mendukung. Karena budaya kita itu sukanya begadang. Ngopi, apalah pokoknya begadang. Ujungnya nanti kalau kita lihat kafe ini, kalau sebelum ada penertiban sampai jam 2 baru tutup. Kita bisa bayangkan anak muda kita ini jam 1 baru pulang dari kafe, setengah 2 baru pergi tidur, jam 3 suruh bangun, ini berat sekali, matanya sangat pedas karena baru 1-2 jam sudah harus bangun, berat. Ini namanya lifestyle yang tidak mendukung ya kehidupan yang baik. Itu kehidupan yang merusak gitu. Nah, kita juga ini secara umum kalau yang enggak begadang biasanya jam 10 kita baru pergi tidur. Kan gitu kalau kita umumnya jam 10. Nah, kalau kita panjangkan jam 6, jam 6 kita katakan cukup, berarti jam 4 kita baru bangun. Artinya apa? Sudah masuk waktu subuh. Salah-salah jam 4:15 akhirnya betul-betul masuk waktu subuh. Posisi kita dikencingi oleh setan pada kedua telinga kita, tragis. Jadi manusia yang kalah hari itu. Nah, oleh karenanya kalau kita memang jam 9 itu masih berat, jam 10, maka kita setting ulang lagi 5 jam cukup. 5 jam cukup supaya kita mudah untuk bangun. Nah, bangun jam 3 maksud saya. Nah, inilah yang momen-momen penting yang kritis, apakah kita bisa lolos apakah tidak malam hari itu. Nah, maka untuk lebih sempurnanya ketika mau tidur, adab-adab tidur kita tegakkan. Misalnya apa? Berwudu terlebih dahulu. Kemudian posisi badan kita menghadap kepada kiblat dalam posisi miring ke kanan, maksudnya bagian kanan yang bawah, kemudian posisi menghadap kiblat. Kemudian kita berdoa. Doa pergi tidur. Jangan sampai tidur lagi, Pak. Doa mau tidur. Doa mau tidur adalah apa, Pak tadi? Doa mau tidur. Doa mau tidur, Allahumma jadibna syaitan. Ya, akhirnya enggak jadi tidur. Ya. Itu bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Nah, ini momen pentingnya. Tetapi saat itu kalau kita ingin mendapatkan, merasakan keajaiban di malam itu, Allah kasih juga malam itu. Yaitu apa? Dengan minta kepada Allah supaya dibangunkan jam berapa. Minta kepada Allah, misalnya jam 3, jam 3 kurang 5. Ini kalau Allah kasih kemurahan, jenengan betul-betul bangun pada waktu yang kita minta itu. Jadi misalnya begini, alarm di setel jam 3. Kita minta, ya Allah bangunkan saya jam 3 kurang 5 menit. Kalau kita minta dengan penuh kesungguhan, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Allah akan kasih. Nah, inilah etapa yang pertama. Bangun berdoa. Setelah itu apa? Supaya lepas buhul yang kedua, Nabi sabdakan wa in tawaddoa in halat uqdah. Kalau setelah itu dia itu pergi berwudu, maka lepaslah buhul yang kedua. Nanti berwudu, berwudu di kamar mandi misalnya, keluar dari tempat wudunya, melewati tempat tidur, itu bisa gawat lagi. Ngelihat kemulnya masih berserakan, alasannya mau ngelempet-lempet kemul awalnya. Setelah ngelempet, mau lepas lempet-lempet kemul itu ngelihat jam, cik suwi katanya subuh, cik saat jam. Itu bisa ngelihat akhirnya apa? Sambil mindik-mindik akhirnya apa? Naik tempat tidur lagi, tidur lagi, bisa begitu. Sehingga etapa yang kedua dia mengalami kegagalan.
Nah, kita harus waspada itu. Ini urusannya, urusannya maknawiyah, urusannya mental. Kekuatan jiwa kita ada di situ. Seberapa kita mampu untuk melawan godaan setan seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah berwudu Nabi sabdakan wa in shalla in hallat uqda. Kalau setelah itu dia sholat, maka lepaslah buhul yang ketiga. Artinya hari itu kita terbebaskan, bisa mengalahkan, menundukkan godaan setan itu dengan sholat. Sholatnya berarti sholat apa? Berarti sholat qiyamul lail. Itulah perilaku hidup seorang muslim setiap malam yang perlu diamankan, yang perlu kita pastikan kita bisa mengalahkan, menaklukkan godaan setan. Karena itu Nabi bersabda pada penutup hadis itu, fa asbaha nasitan tayyiban nafsi. Kalau kita bisa seperti itu, yaitu bisa bangun, bisa berdoa, berwudu, sholat malam, maka Nabi katakan fa asbaha nasitan, maka dia akan menjadi pribadi yang energik, pribadi yang penuh vitalitas, penuh semangat dalam sehari itu. Tayyiban nafsi, kondisi kejiwaannya bagus. Menebarkan aura yang positif, khusnudan kepada sesama, optimis menghadapi masa depannya, mudah, ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ringan untuk beramal soleh, ringan untuk bersedekah dan sebagainya. Wa illa, tetapi kalau gagal, tidak bisa, tidak bangun, tidak berdoa, tidak wudu, tidak sholat, Nabi bersabda, khabisan nafsi kaslan. Dia akan menjadi pribadi yang jiwanya itu buruk, mudah untuk tergoda berbuat maksiat, berbuat kedoliman, berbuat kejahatan, berbuat keburukan, berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk beramal soleh, berat untuk bersedekah, dan kemudian menebar aura yang negatif. Kaslan, dia menjadi orang yang malas hari itu. Nah, inilah yang Nabi ingatkan kepada kita kaum muslimin setiap malam. Jangan sampai kita mengalami kegagalan. Jangan sampai hari itu kita menjadi pribadi yang kalah. Mengawali hari dengan kekalahan. Kalah melawan siapa? Melawan gempuran godaan setan. Yang sudah kita ketahui jurusnya, yang sudah kita ketahui juga solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa amankan setiap hari ini, Bapak Ibu sekalian, umat ini punya modal kemenangan. Karena mas, setiap hari dia menang pada dirinya, menjadi pribadi yang menang, pribadi pemenang. Ini kalau kemudian menebar aura ini menyeluruh kepada kaum muslimin, di luar untuk menang itu mudah. Dalam segala lapangan kehidupan untuk menang mudah. Tetapi kalau kita di dalam mudah setiap hari kalah, setiap malam kita kalah, gimana kita enggak punya modal untuk menang? Tidak punya modal untuk menjadi khairu ummah. Tidak punya modal untuk menjadi gurunya bangsa, gurunya dunia. Karena apa? Karena kita pribadi yang kalah menurut ukuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kalau ingin supaya umat, supaya masyarakat tertata dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, awali, modali ya, dengan supaya pribadi kaum muslim itu ada pribadi yang penuh dengan kemenangan setiap harinya atau setiap malamnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.